Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Heri Tansari. Di video kali ini, aku mau memberitahu kalian bagaimana caranya pergi ke batu yang mirip banget sama banana. Bisa guys? Pasti kalian penasaran. Batu kok bisa mirip sama banana atau pisang? Dan ini beda loh guys. Batunya ini pisangnya, pisangnya cowok guys. Pasti kalian penasaran. Makanya ikuti terus video saya sampai habis. Terus jangan lupa like, subscribe, and share ke semuanya. Biar aku makin semangat bikin videonya guys. Itu yang mirip pisang ini terletak di salah satu gunung yang ada di Hong Kong guys. Jadi kalian sedang traveling di Hong Kong atau kalian BNI di Hong Kong, kalian wajib banget pergi ke batu itu ya guys, karena sangat-sangat unik guys dan langka guys, mirip sama banana, pisang atau pisangnya cowok guys. Pasti sangat lucu ya guys kalau ada yang seperti itu. Untuk pergi ke sana guys, kalian punya dua cara guys. Kalian bisa pilih trek yang lama sama trek yang cepat. Tapi kemarin saya menggunakan trek yang lama karena saya ingin menikmati pemandangan yang ada di gunung itu guys. Lain kali kalau saya ke sana lagi, saya akan memberitahu kalian bagaimana caranya pergi ke sana dengan trek yang mudah. Ikuti terus ya videonya sampai habis ya guys. Terima kasih. Oh ya guys, saya lupa memberitahu kalian, sebaiknya kalau kalian pergi ke sana pakailah sarung tangan sama celana panjang. Dan jangan lupa bawa air secukupnya ya guys. Start dari sini guys. Sebelumnya kamu harus menggunakan minibus nomor 67K dari bus station Satin ya, dan turun sesudah rumah sakit Satin ya guys. Perjalanan ini membutuhkan waktu kira-kira 3 jam ya guys. Kalian bisa selfie-selfie di sepanjang jalan dan menikmati indahnya gedung-gedung Satin ya guys. Di sepanjang jalan banyak tanda seperti pita ya guys, agar memudahkan kalian untuk pergi ke sana dan tidak nyasar ya guys. Kalian diwajibkan untuk memakai celana panjang ya guys, agar melindungi kaki kalian dari goresan-goresan ilalang yang tajam ya guys. Di sini ada dua jalur ya guys. Kamu jangan pilih belok ke kanan tapi lurus terus ya guys. Ikuti nanti ada tanda merah itu ya guys. Di sepanjang jalan banyak pitanya ya guys. Jadi kalian jangan takut nyasar ya. Sebaiknya kalian pergi bersama teman ya guys, jangan sendirian. Thank you.
Di sini sudah kelihatan keindahan Kota Satin ya guys. Semakin ke atas semakin jelas kita bisa melihat Kota Satin ya guys. Di sini kita juga bisa melihat patung Buddha Dewi Kuan Yin ya guys. Kalau cuacanya blue sky pasti pemandangannya akan lebih indah ya guys. Pokoknya kalian gak nyesel deh kalau kesini. Spot pemandangannya banyak ya guys. Kalian bisa selfie-selfie di situ ya guys. Panjang jalan kalian harus hati-hati ya guys, dan jangan lupa pakai sarung tangan, itu sangat penting ya guys. Thank you.
sungguh indah ya guys pemandangannya, dan kita bisa menghirup udara yang segar. Tempat ini kalian wajib selfie ya guys. Asli ya guys, Gunung Hong Kong pemandangannya sangat indah dan sangat terjaga kebersihannya. Tidak hanya batu yang mirip pisang yang kita bisa lihat ya guys, batu yang mirip kura-kura juga ada. Dari atas batu ini terlihat seperti tahu yang diiris-iris ya guys. Di sini kalian harus sangat hati-hati ya guys, karena jalannya tidak menentu seperti itu. Di sini kalian juga bisa melihat batu yang mirip berlian ya guys. Tuh lihat. Di sinilah kita bisa melihat batu yang mirip kura-kura ya guys. Lucu kan guys? Menurut kalian mirip nggak guys? Menurutku sih sangat mirip kura-kura. Dan akhirnya kita akan sampai ke batu yang mirip banget sama banana ya guys.
Akhirnya sampai juga ya guys, mirip banget kan guys sama banananya cowok. Menurutku sih iya.